sejahtera. Saya Dewi. Saya sangat gembira dapat bertemu dengan Puan Nazira binti Sadirun. Apa khabar Puan? Okey, alhamdulillah sihat. Okay. Good. Terima kasih kerana hadir, sudi hadir sesi kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Sekarang kita berada di pengarangan Royal Chulan. Terima kasih kepada Royal Chulan, Pepati TV, Klub Masyarakat Minda Positif Negeri Sembilan, The LOA Club Malaysia Sdn Bhd dan REC Studios Enterprise. Okey, so saya tahu Puan hari ini kesibukan Puan tadi Puan kata kerana pindah pejabat, yeah. Budget. So Puan datang dari office tadi kan? Ya, yeah, datang dari office. Tapi office dekat je, 5 minit je. 5 minit je. Okey, saya sangat gembira bila saya mengenali nama Puan sebagai seorang pengarah agensi anti darah kebangsaan Negeri Sembilan, sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang wanita dalam tahap pemimpin ni. Memang saya sangat hargai masa dan dedikasi Puan terhadap jawatan Puan. Okay, thank you. So, berapa lama Puan berada dalam tahap ni? Okey, sebenarnya pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak yang sudi jemput saya hari ini. Saya dimaklumkan bukan semua ketua jabatan yang dijemput untuk sharing macam mana yang dimaksudkan sebagai berminda positif kan. So saya sebenarnya jadi pengarah ADK Negeri Sembilan bermula pada tahun lepas. So ni masuk bulan 1 tahun 8 bulan saya dah berada sebagai pengarah AADK Negeri Sembilan, dan sebelum ni saya bertugas sebagai pengarah pusat pemulihan dadah di Jelebu selama 2 tahun. So maknanya almost 5 years sebenarnya saya dah berada di peringkat sebagai ketua jabatan ataupun peringkat pengurusan tertinggi di peringkat state lah, dalam menguruskan satu-satu institusi ataupun satu-satu negeri lah. So challengingnya memang sangat banyak lah. Orang kata Puan Nazira ni nampak orangnya muda. Itulah saya nak katakan, tak kenal maka tak cinta. Okey, bukan kata suka cinta Puan Nazira. Okay, lebih tahu lebih mengenai skop tugas dan portfolio yang dipegang Puan ya. Okey, saya sebenarnya memegang jawatan sebagai diberi amanah sebagai pengarah AADK Negeri Sembilan. So di Malaysia ada lebih kurang 14 pengarah ADK negeri yang tanggungjawab kami adalah untuk memastikan isu dan permasalahan dadah di sesebuah negeri itu dapat ditangani dan diurus dengan sebaiknya. Saya suka menggunakan perkataan urus tentang isu penagihan dadah. Sebab penagihan dadah ni sebagaimana kita maklum, kita dah start daripada tahun 83, kita dah iktiraf dadah sebagai musuh nombor satu negara. And sehingga sekarang kita masih lagi berperang dalam situasi itu. Dan ADK Negeri Sembilan ada 3 portfolio utama yang saya kena uruskan dengan baik. Satu, core business kita adalah pencegahan dadah. So awareness kepada masyarakat, kepada komuniti, daripada sekecil-kecil kanak-kanak, daripada sekecil-kecil institusi sehinggalah sebesar-besarnya. Kedua, kita ada treatment. So treatment ni adalah mereka-mereka terlibat dengan dadah, kita ambil sama ada secara sukarela atau secara paksa rela. So ADK ni dia ada dua, dia ada macam agak a bit conflicting sikit, sebab dalam masa yang sama kita nak masyarakat faham bahawa masalah penagihan dadah adalah masalah bersama. Tetapi kalau seseorang individu itu enggan mengikuti rawatan bersama kita, so ADK ada undang-undang yang akan menyebabkan mereka boleh ditahan untuk mengikuti rawatan bersama kita. Dan yang ketiga tadi adalah penguatkuasaan lah. Maknanya kita ada sedikit kuasa untuk menangkap mereka-mereka yang terlibat dengan masalah dadah ataupun yang melibatkan aduan-aduan berkaitan tentang tokan-tokan kecil yang mengedarkan dadah lah. So actually isu dadah ni kalau kita nak cerita, dia macam tak boleh cerita dalam keadaan yang not so serious. But then I'm trying untuk buat supaya kita melihat isu dadah adalah satu isu kesihatan, ya, betul, yang perlu ditangani dengan very proactive approach. Yep. Otherwise, you akan rasa give up sebab you akan jumpa the same person. Katalah you dah, saya dah kerja 14 tahun, saya dah mungkin merawat ratusan ribu penagih dadah. Every batch ada 300, kalau 14 tahun you kira je dah berapa banyak. But then, diorang repeat the same thing. So, kalau kita tak ada very positive mind ataupun melihat isu penagihan dadah ni sebagai isu yang boleh sebenarnya ditangani, kita akan hilang, akan loss lah sedikit.
Bagus. Saya nak mengulas sedikit mengenai apa yang Puan Nazira cakap. Memang saya setuju dengan perkara-perkara yang Puan Nazira cakap ni. Satu, salah satunya adalah ada minda yang positif. Okey, kenapa kita menjemput Puan Nazira hari ini ialah kerana salah satu aspek yang dikata penting tu adalah minda positif. Okey. So dengan tu kita nak adakan galakan individu-individu komuniti untuk menghadir program mengenai minda positif supaya dia tak sampai ke gejala dada, bukan saja mungkin dada ataupun tahap bunuh diri dan sebagainya. Okey. So dengan tu berterusan saya nak tanya dengan puan, dalam kes-kes dengan tiga portfolio yang puan katakan tadi, apakah perancangan masa 6 bulan akan datang terhadap setiap portfolio ni? Okay, bagi AADK Negeri Sembilan, setiap tahun kita sudah ada perancangan yang khusus sebenarnya dalam ketiga-tiga bidang tu tadi. Yeah. Okay. Untuk buat masa sekarang ni, kita memfokuskan kepada beberapa inisiatif utama yang kita buat bersama dengan Kerajaan Negeri Sembilan, which is mendapatkan penglibatan daripada pengurusan tertinggi ataupun tampuk pemerintahan tertinggi negeri sehinggalah kepada peringkat akar umbi, iaitu komuniti dan juga MPKK yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin komuniti, KRT dan sebagainya. Okay. So apa yang kita tengah buat, inisiatif-inisiatif yang kita buat sekarang adalah kita go kepada ruang fokus yang kecil. Contoh, melahirkan, kita ada beberapa projek yang dah dipersetujui dengan Yang Berhormat Menteri Besar. Okay. Pertama adalah berkaitan tentang daerah Kuala Pilah Bebas Dadah sebagai contoh. Kedua, now we are going untuk bersihkan nama Felda yang sentiasa dikaitkan dengan masalah penagihan dadah. So kita jadikan sedang berusaha sehingga 2023 untuk menjadikan Felda Sungai Kelamar sebagai Felda contoh bahawa Felda ini boleh sejahtera tanpa dadah. Dalam masa yang sama kita mempergiatkan institusi masjid. Ini untuk isu kerohanian dan spiritual. Ada 5 masjid perintis yang kita pilih di Negeri Sembilan, di daerah Seremban khususnya, di kawasan-kawasan berisiko tinggi, di mana masjid ini dia punya jawatankuasanya berperanan menjadi orang yang menjadi perantara kepada ADK. Maksudnya selain daripada ADK sendiri yang bagi talk berkaitan dengan awareness dan sebagainya, poster-poster dan laluan yang tidak dah juga disediakan di dalam masjid-masjid tersebut. Then dalam masa yang sama juga kita ada inisiatif lain daripada satu sudut di mana kita menggabungkan kepakaran universiti awam. Okay, sekarang ni kita ada 2 kerjasama dengan UTHM untuk kempen media yang menggunakan aplikasi mobile dan sebagainya. Kita insyaAllah kita akan launch tak lama lagi. Dan satu lagi yang telah pun kita laksanakan adalah kita adakan kerjasama bersama dengan IPSAS, Institut Pengajian Sosial, UPM, di mana mereka telah mengadakan ataupun mereka cipta satu modul yang disebut sebagai Self Leadership Coaching untuk semua orang kena pengawasan kita. So maknanya OKP ni, orang kena pengawasan ni adalah penagih-penagih dadah yang sedang kita rawat. Jadi mereka diberi modul ini untuk menerus bounce back, okay, teruskan hidup dan ada kemahiran-kemahiran tertentu yang diberikan. So itulah secara overall, secara besar inisiatif yang ADK Negeri Sembilan sedang laksanakan sekarang yang mendapat kerjasama padu daripada kerajaan negeri, daripada pihak AADK kebangsaan sendiri dan juga komuniti setempat lah. Okay. Wow. Saya memang tersentuh bila kita dengar mengenai Kuala Pilah. Kuala Pilah. Suami saya sebenarnya lahir kat Kuala Pilah. Kagum pula saya dengar yang sudah ada pun perancangan untuk dilaksanakan di masjid-masjid, 5 masjid. Yeah. Dan yang juga universiti yang akan memainkan peranan penting. Okey, dan bila puan kata tadi mengenai aplikasi riset ni, aplikasi yang akan diadakan untuk menggunakan, salah satunya kita ada aplikasi riset yang kita telah buat pelancaran baru-baru ni pada bulan Jun di Negeri Sembilan. Kerana apa yang saya nak katakanlah, individu yang melibatkan diri dalam proses ni, betulkan saya kalau saya silap, mereka ni tak ada tempat nak meluahkan
perasaan. Exactly. Mereka mungkin mengalami kemurungan, mm-hmm. Mungkin stres yang kecil-kecil ya Puan. Mm-hmm. Adakah ini adalah golongan dari yang muda, yang dari sekolah, yang tahap menengah ataupun tahap dewasa? Okay. Tidak dinafikan antara masalah utama yang selalu dikatakan menyebabkan seseorang individu itu terlibat dadah adalah apabila mereka berada dalam keadaan tertekan, itu satu perkara. Dan satu perkara lagi apabila mereka tidak ada coping skill untuk menangani tekanan itu. Jadi dadah dipilih sebagai replacement atau pengganti untuk mereka mendapatkan ketenangan dengan jenis-jenis dadah tertentu seperti dadah jenis syabu, ekstasi. Orang kata macam shock sendiri. Yang orang duk pergi, orang duk pergi kelab kan, gunakan dadah. Dan dadah-dadah ni pula sekarang ni semakin mudah didapati. Jadi saya nampak aplikasi riset ni sangat awesome because of kita sebagai pegawai EDK. Memang saya tidak menafikan OKP, orang-orang terlibat dengan dadah ni sentiasa akan kita beri pendedahan ataupun kita menjadi pendengar kepada mereka isu dan masalah. Tetapi kita tak boleh pergi every day. Sediorang hanya datang kat kita sebulan sekali. Kan? Tapi dengan adanya apps ni, saya nampak setiap individu tu at any time, bila dia nak bercakap, kawan mungkin tak angkat phone dia. Betul. Tapi apps ni sentiasa ada yang dia boleh, cuma dia tak face to face lah. Betul. So saya nampak aplikasi reset ni very sangat berguna untuk menjadi salah satu tools yang dikatakan sebagai catalyst kepada sebelum seseorang itu menjadi stres dengan lebih teruk. Pada mereka, dia tak nak ada langsung penagih dadah dalam komuniti dia. Apatah lagi kalau penagih dadah ini adalah melibatkan jenayah dan sebagainya. Okay. Yang kedua, dalam masa yang sama, mereka juga tidak memahami bahawa ni limitasi kita lah. Saya tak anggap ni sebagai masalah pun. Saya anggap ni sebagai limitasi yang saya perlu depani. Sebagai agensi perlu mendepani limitasi itu dengan pelbagai kaedah ataupun aktiviti yang kita akan buat lah. So yang kedua, selain pada ekspektasi masyarakat, keduanya dari sudut kesedaran seseorang manusia itu, seseorang individu dalam komuniti itu untuk melihat bahawa dadah ni dia tidak jadi benar. Okey, umur terendah yang ada di Negeri Sembilan jadi penagih dadah sekarang adalah 15 tahun. Mudanya. Okey, ada yang lagi muda. Kalau dalam Malaysia, 7 tahun ada yang dah terlibat dengan dadah pun. Okey. So, 7 tahun, 15 tahun sebagai contoh, dia berada di mana? Dia ada dua institusi sahaja yang dia ada, sama ada di dalam keluarga dan di sekolah. So, dia tidak berada bersama EDK. Saya nak bawa supaya itulah isu yang kita kena yang kami hadapi sekarang. Kita selalu menerima end result yang dah jadi penagih. Sedangkan sebelum dia menjadi seorang penagih itu, dia berada di rumah, di sekolah. So itu antara limitasi kita lah untuk memahamkan bahawa penagih dadah ini bukan untuk you musuhi. Tetapi mereka terlibat dengan dadah ni, you perlu santuni dan urus supaya at one time dia terfikir, masyarakat perlukan aku, keluarga perlukan aku, jadi aku kena berubah. Kan? So yang terakhir, yang ketiga, saya rasa limitasi yang ada adalah dari sudut kekangan bajet untuk kita buat program dengan lebih besar. Okay. Kita tidak nafikan AADK sebagai agensi yang tidak mendatangkan keuntungan. Ya, betul. Kadang-kadang demi masyarakat ni kita buat form kesejahteraan sosial. Saya selalu katakan, kalau nak nilai duit dengan kesejahteraan yang AADK beri dengan memelihara 2,000 orang penagih dadah itu, bayangkan saya letak 2,000 penagih dadah yang aktif drugs ni berada di luar bersama masyarakat sebagai contoh. Berapa banyak kita akan kehilangan, satu, isu jenayah. Saya tidak dapat nafikan bila mereka tidak dirawat dengan baik. Kedua, kita mungkin tidak tenteram bila di sekeliling kita ada orang-orang yang kita fikir at any time akan meragut dan sebagainya. So, kalau itu diganjarkan, di-quantify dengan duit yang dikatakan kita sebagai agensi yang tak memberi sumbangan ataupun banyak cukai pendapatan kita banyak digunakan untuk tujuan-tujuan begini, saya rasa nilai kesejahteraan sosial itu di priceless. So, perlu ada agensi sebegini sebenarnya. Dan saya memang akan fight forever pun EDK ataupun mana-mana agensi sosial seperti JKM dan sebagainya memang perlu ada untuk pastikan
happy lah tadi, happy state tu remain berada dalam at least dalam keadaan terkawal. Negeri Sembilan, happy state. Happy state, yes. Wow. Saya pun happy dah duduk Negeri Sembilan ni, walaupun saya bukan orang Negeri Sembilan. Kita kata anak negeri, okay. Tahniahlah, saya banggalah dapat tengok ramai anak-anak Negeri Sembilan ni yang saya memang saya tak nafikan, saya tak rasa jauh pun. Saya tak rasa macam berada di negeri lain. Sebenarnya memang saya dah duduk sebelah je Selangor. Tapi pengalaman saya di daerah Jelebu, pengalaman saya sekarang duduk di state berhadapan dengan orang-orang Negeri Sembilan ni yang semuanya peramah-peramah. Saya sangat kagum dengan pemikiran yang positif Puan Nazira ada. Okey, sebab apa? Dalam tahap pemimpin ni, terutamanya sebagai seorang wanita, banyak perkara-perkara yang seorang wanita mengatasi. Bukan saja pada tahap pemimpin sebagai macam Puan Nazira, tapi juga ada keluarga dan yang perlu kita pulang kepada mereka selepas waktu kerja. Yes. Okey, so dengan tu saya nak tanya Puan, apakah cara yang dilakukan sebagai seorang individu dalam tahap Puan ni menjadi seorang positif, okey, dalam sepanjang pelaksanaan portfolio ni? Sebab apa? Portfolio Puan ni memang untuk saya rasanya macam berat. Mungkin untuk anda juga, sebab apa? Wow, orang kata superwoman, betul tak? Ya. Yeah? So, kita nak dengar dari Puan pula bagaimana kekalkan pemikiran positif ni. Okay, first of all, yang pertama adalah saya sentiasa meletakkan spiritual aspect, which is Tuhan itu yang paling besar untuk saya mendepani semua perkara. Okay. Ada beberapa aktiviti spiritual yang memang saya buat setiap hari to make sure saya positif dan bersangka baik dengan setiap apa yang berlaku dalam hidup adalah apa yang Tuhan takdirkan, itulah terbaik untuk kita. First is spiritual activities yang memang saya buat. Ada beberapa perkara yang saya buat setiap hari. Especially solat dan sebagainya lah. Okay. So yang keduanya adalah saya akan berada dalam satu suasana atau saya memilih untuk berada dalam suasana yang positif. Rakan-rakan, sahabat, pembacaan, apa yang saya lihat especially dalam media sosial. Dan saya memang seorang yang agak penakut sebenarnya, especially bila saya dalam media sosial, contoh Facebook. Okay, dalam Facebook diorang akan keluarkan gambar sebagai contoh mangsa penderaan. So saya akan avoid untuk lihat gambar-gambar yang very traumatic. Sebab benda tu sebenarnya sangat pada saya sebagai seorang manusia saya seorang yang sangat fragile. So saya ada banyak benda yang saya nak urus, especially on drug issues. Ini adalah isu negeri dan negara. Yeah, so saya kalau saya tidak melaksanakannya dengan very focus, saya sendiri tidak positif. So macam mana saya nak bawa lagi 200 orang pegawai saya untuk mendepani isu dadah seperti yang saya sebut tadi kan? Apa yang masyarakat minta kepada kita kan? Dalam mesyuarat, every meeting dengan MB, even meeting dengan ketua pengarah saya. So kita ada KPI-KPI kita kena settlekan. So kalau saya tidak berfikiran positif dan tidak remain berada dalam environment yang positif tadi, susah untuk saya menjadi seorang ketua yang baik. Dan yang ketiga, saya sangat suka membaca. Dan buku, saya tak baca buku tu sampai habis tau. Sebab tu bila kita jadi pengarah, selalunya macam ni. Orang akan datang, okay, bagi hadiah. Yang kita rasmi program sebagai contoh, bagilah. Saya kalau ada ruang, saya akan kata sama ada tak payah bagi. Ataupun kalau you still nak bagi, appreciate saya, saya faham you nak appreciate saya. Bagi saya buku. So memang ada banyak sangat buku yang semuanya berbentuk motivation. Ataupun buku-buku yang menjurus saya menjadi seorang individu dan ketua yang baiklah. Walaupun saya ada kelemahan, kita belajar daripada kisah-kisah yang motivation yang begitu kan. Hey, kalau kadang-kadang saya sangat, bila stres, saya tidak nafi, saya memang kadang-kadang ada satu masa saya akan burn out. Okay. Kerja banyak, nak urus pegawai lagi, nak urus penagih dadah tu lagi, nak urus sikap orang atas kita juga. So semua benda ni kadang-kadang membuatkan kita rasa burn out. So apa yang saya buat selain untuk kekal supaya pegawai saya tak akan nampak saya very stressful. Dia jarang nampak, dia akan jarang nampak. Kerana at one time saya akan ada me time saya. So bila saya punya me time tu, saya akan sama ada bercuti rehat dan saya hanya akan angkat panggilan telefon daripada orang-orang yang saya fikir penting saja
untuk saya selesaikan pada waktu pada hari tersebut. Dan going back kepada family, saya tinggal dengan mak ayah saya. So memang mak ayah dan keluarga saya punya ni anak buah saya. So itu orang-orang sahabat saya yang akan memberi kegembiraan. So surrounding dengan diorang untuk masa tersebut. Dan then tomorrow reset. Reset. Datang office. So you akan macam okay, semalam je rasa macam stress kan, hari ni macam everything move on. Yes. Reset. Dan reset. Saya inginkan adakah persekitaran yang positif. Itulah tadi saya katakan, tak kenal maka tak cinta. Wow, banyak perkara yang Puan lakukan seperti adakah persekitaran. Walaupun Puan kata Puan ialah seorang yang fragile, tapi tak nampak fragile. Okay, Puan nampak Iron Lady. Okay. So saya memang kagum dengan cara praktik yang Puan telah lakukan, dan anda menjadi seorang role model sebenarnya kalau tanya. Pasti sekali semua individu dalam tim agensi Puan memang kagum melihat Puan sebagai seorang role model untuk mereka menenangi kemurungan walaupun pada tahap pemimpin ya. So dengan tu saya nak tanya dengan Puan. Puan kata jadi kata ada cara penyelesaian masalah yang Puan telah jalani dalam sepanjang tahap Puan sebagai seorang pengarah di agensi Antidada. Okey, dan bagaimana cara ataupun isu bagi sesuatu portfolio katakan untuk pemimpin lain? Sebab apa? Kita nak reset minda. Ya, bagus. Okay. Reset jadi apa yang saya inginkan. Kita boleh tanya. Okey, dengan pendapat boleh kita berikan aplikasi reset kepada individu untuk tingkatkan lagi perkembangan cara pemikiran pemikiran positif terhadap individu di agensi Antidada, apalagi kepada semua komuniti dan juga terutamanya individu yang ada dalam agensi Antidada yang perlukan bantuan. Sebab apa? Mereka juga adalah manusia. Okey, mereka juga adalah anak Malaysia dan anak Negeri Sembilan yang kita nak bantu mereka. Sebab apa? Ini adalah skop kita, the happy state. Okay? Happy. So, apakah ada teknik-teknik ataupun tips lain yang Puan gunakan dalam sepanjang portfolio Puan? Tadi Puan dah sebut pun sebenarnya menjadi seorang ketua, satu perkara yang paling penting seorang ketua perlu buat adalah role model. Saya mesti menjadi seorang role model, dan saya macam saya sebut tadi, saya membaca dan ada satu strategi leadership yang saya gunakan, which is selain daripada transformational leadership style, saya juga seorang ketua yang akan menjadikan inspirational leadership style itu sebagai salah satu style saya punya ni. Okay, satu perkara yang kita nak cakap kan. Untuk orang buat apa yang kita nak buat, bukan because of kuasa yang kita ada, tapi because macam mana kita coaching mereka dan inspire dia untuk buat. So just imagine, ADK akan menjadi satu agensi yang yang very outstanding. Dan you juga adalah sebagian daripada penyumbang kepada apa yang berlaku. So maknanya, dia akan buat dalam keadaan dia nak buat. Boleh tanyalah, sensor yang saya bawa pegawai saya hari ini adalah paling banyak tugas yang saya bagi kat dia yang memang very luar daripada KPI. Dan kita manage. Kita manage untuk do extra thing dalam keadaan kita tak kerja selepas pukul 5. Kita tak pun, saya pegawai saya tak ada yang stay up Sabtu Ahad pun. Ada kalau buat adalah because of work. Work yang macam memang kena ceramah hari Sabtu Ahad bersama dengan masyarakat hari Sabtu Ahad. Dan malam tidak ada, kita takkan call dia, okey ni tak siap ke. Kita 8 sampai pukul 5 adalah masa yang very effective untuk you siapkan apa yang you sepatut siapkan. After that is your me time dengan you punya family. Because saya baru sembang semalam, saya katakan seseorang tu jadi seorang pekerja yang baik bila dia bermula sebagai anak atau suami atau isteri yang baik di rumah. Then dia akan bawa menjadi seorang pekerja yang baik di tempat kerja. Dua-dua ni saling berkait. Satu benda, satu tempat kerja dia tak okey, dia akan bawa sampai rumah. Rumah dia tak okey, dia akan bawa sampai tempat kerja. Dan satu lagi teknik yang saya guna adalah saya okey. Mungkin advantage yang saya ada adalah background saya memang background counselling dan psikologi actually. So saya melihat manusia itu very unique yang boleh di empower mengikut apa yang dia ada.
So saya tak lihat, okay, contoh kalau pegawai A tak pandai bercakap, dia pandai apa? Saya akan emphasize yang dia pandai apa. So pegawai B pandai bercakap je, bab yang ni dia tak pandai. So saya akan emphasize yang ni kepada okay yang bercakap. So apa benda you nak stress? You ada 200 orang. Wow. Tapi stres tu adalah juga kadang-kadang. Sebagai seorang ketua, elemen punishment pun penting. Baru dia rasa macam, okay, hari ni bos dah sampai limit dia. Selama ni bos boleh senyum kan? Yeah. So at one time, benda ni dia dah cakap banyak kali, you still tak boleh nak buat. So saya akan pergi kepada sedikit elemen punishment lah. Sebab itu ada regulation yang kita ada, yang kita kena laksanakan. Especially kepada orang-orang yang langgar disiplin dan sebagainya lah. So itu je lah, tak ada apa sangat pun kan. Just benda-benda common sense. Puan Nazira cakap, saya pun berkobar-kobar. Sebab apa? Tak kenal maka tak cinta. Puan Nazira, pengarah agensi Antidarah Kebangsaan Negeri Sembilan, memang orangnya luar biasa. Saya sangat berterima kasih kerana, kenapa saya kata orangnya berluar biasa? Kerana Puan Nazira sangat berinspirasi menjayakan sesuatu bukan saja pada tahap arahan Puan, tapi kepada semua komuniti. Yes, ini yang saya nak kata, hidup kayu berubah, hidup manusia biar berjasa. Inilah dia Puan Nazira binti Sadirun. Terima kasih Puan kerana memang kalau kita boleh mengubah minda kita gunakan program Reset, aplikasi Reset, okay, kita tahu ada tempat yang kita nak meluangkan. Yes. Okay, sebab apa? Kerana social media sekarang semua individu keluar dengan handphone, tak tinggalkan handphone di mana-mana. So inilah tempat untuk meluahkan, sama ada anda di tahap dalam penagih dadah ataupun tahap memimpin ataupun mendidik, membantu seseorang individu keluar dari gejala dadah ni. Okay, so kita boleh gunakan kaedah aplikasi Reset. Terima kasih Puan dan terima kasih sudi memberi banyak perkara-perkara yang luar biasa yang saya sendiri mempelajari dari Puan hari ini. Terima kasih Puan. Reset, jadi apa yang anda inginkan? Reset, saya ingin menjadikan Negeri Sembilan happy state. Yeay, happy state.